Metro Jakarta Pusat dan Polsek Kemayoran langsung menggelar identifikasi terhadap seorang pria yang ditemukan tewas di apartemennya, Apartemen Mediterania Kemayoran Jakarta Pusat. Pria berusia 34 tahun ini bernama Aries Silitonga. Saat ditemukan, kondisi jasadnya nyaris membiru, tergeletak di lantai. Dari keterangan saksi, pada Senin pagi, pria yang merupakan pegawai lembaga kementerian ini sempat menelpon resepsionis untuk meminta bantuan. Saat petugas tiba di unitnya di lantai 16, Aries sudah meregang nyawa. Diduga, ia meninggal karena penyakit bawaan. Minta tolong CS, katanya minta tolong ke resepsionis. Jadi resepsionis menghubung ke customer service, dari customer service langsung tuh bergegas ke unit. Sampai di unit dia tuh udah gak ada. Tapi memang dia dinyatakan sakit, tapi sakitnya apa itu belum ada kepastian gitu. Meski diduga meninggal karena penyakit, petugas tetap membawa jenazah Aries Silitonga ke RSCM untuk menyelidiki jika ada tindak kekerasan.